Gimana, Gia? Masih takut kamu kalah? Iya, aku takut kalah. Jangan takut. Lihat aja nih saingan kita di sebelah. Jangan meremehkan nenek-nenek loh. Nah, itu juga... Siapa tahu dia mantan YouTuber mukbang makan kerupuk? Waduh. Bisa aja kamu. Mungkin. Cek. 1, 2, 3. Cek. Siapa tahu pas mudanya dia selalu juara makan kerupuk. Makanya pas nenek itu masih menang. Oke, langsung dimulai aja ya. 1, 2, 3. Oh. Ayo, Gia, jangan kalah sama nenek-nenek, Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Mulupersku. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Maya Nadia. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu ya. Amin. Oke, guys, di video kali ini aku bakalan reaction video dari channelnya Animasi Dotosa lagi. Nah, mari kita lanjutin untuk reaction videonya Dotosa yang judulnya itu Lomba Part 5-nya. Karena kemarin aku sempat reaction yang Part 4-nya, jadi mari kita reaction Part 5-nya. Tapi jangan lupa buat subscribe terus Animasi Dotosa-nya biar makin semangat bikin video ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe aku dan follow channelku, dan jangan lupa buat like video dulu. Oke, guys, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke video. Let's go. Lomba Part 5. Oke, guys. Subscribe. Berapa ini sih? Kenapa sih Gia sih? Bingung di antara dua pilihan ya, guys. Gue yang menang ntar dia nangis. Kalau gue yang ngalah demi dia, tapi lumayan 100.000. Betul. Sayang, kamu jangan cepet-cepet ya makan kerupuknya. Kok gitu? Kan kita lagi lomba, masa nggak boleh cepet-cepet? Ih, ya biar aku yang juara satu. Ya. Gimana dong? Pilih siapa nih? Namanya bukan lomba. Ya ampun, Kak Dohot. Ngalah dikit kek demi aku, gimana sih? Ngalah ya? Ya iya dong. Enggak bisa. Kapan pengen juara satu? Buat pamer di status WA. Aduh. Gitu ya? Sialan, gak bakal dapet duit ini sih. Gimana, Kak Dot? Gini sayang, bukannya aku gak maco atau gak jantan gitu. Tapi ini kan lomba ya? Namanya lomba nanti masa... Nanti kalau aku juara satu, hadiahnya buat kamu. Fix! Gas! Ah gitu. Adil. Final ya. Ayo sayang, udah mulai noh. Ayo. Sorry teh, lomba makan kerupuk buat orang tua ada nggak? Gimana sih Kad? Kan pas rapat kemarin udah gua bahas, orang tua mah jangan lomba makan kerupuk, yang lain aja, ntar besok. Oh, ya udah terserah. Gua mah kasihan doang teh. Tadi ibu-ibu di belakang pada ngomong sama gua, ngedenger hadiahnya lumayan, jadi pengen ikut katanya. Oh gitu? Iya, ya gue mah terserah lu deh, ngikut aja. Gimana ya? Coba gimana Pak Badat? Adain jangan? Ya, saya sih setuju sama Pak Rungkat. Serius lu? Ya iya. Ya udah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kok malah pada hilang sih, kemana? Kerupuk nih. Mau. Hah, pada mau ikut. Lu ngapain pada di situ kan Pak Badot? Gue juga pengen ikutan teh, seru. Pantes lu ngasih usul ngebet banget. Udahlah teh, gue mah gak ngarep hadiahnya, buat hiburan aja. Alah lu kan masa juga nih Palek pemantri. Satu kali aja guys. Ya Kak Dot, jadi 3 orang dong kita finalnya. Iya, sialan ya. Makin sulit dong. Aturan aku menang lawan Kak Dot. Iya. Kalau ada saingan lain. Semoga menang ya. Orang tua gak bakal selincah kita. Oke, langsung mulai. Mungkin. Ya. Gua hitung nih sampai 3. 1, 2, 3. Siapa nih yang menang ya, guys? Pak RT-nya juga ikutan. Si RT juga malah ikutan. Iya, keren. Jadi wasit aja ya wasit. Kasian ya, Ge. Dia juga ngarepin hadiahnya. Udah pastilah, apalagi. Siapa nih yang menang? Kok belum ada yang habis? Nenek habis ternyata. Nenek menang. Gak expect loh, gak nyangka si nenek yang menang. Oh,
gimana sih bapak-bapak kalah sama nenek-nenek? Ya, ya. Cek, cek. Satu, dua. Cek, satu. Walah, Pak Badot, mic-nya mati. Walah, mati lampu apa gimana, Teh? Ah, enggak, bukan. Walah, emang suka error nih mic-nya. Bentar, saya coba cek dulu ya. Iya, iya. Sebentar ya, benerin mic-nya dulu nih. Mati nih. Iya, iya, Pak RT, santai aja. Gimana, Gia? Masih takut kamu kalah? Iya, aku takut kalah. Jangan takut. Lihat aja nih saingan kita di sebelah. Jangan meremehkan nenek-nenek loh. Nah, itu juga... Siapa tahu dia mantan YouTuber mukbang makan kerupuk? Waduh, bisa aja kamu. Mungkin. Cek, satu, dua, tiga. Cek. Siapa okay. Tahu pas mudanya dia selalu juara makan kerupuk. Makannya pas nenek-nenek masih menang. Oke, langsung dimulai aja ya. Satu, dua, tiga. Oh. Ayo, ayo, Gia. Gia, jangan kalah sama nenek-nenek, Gia. Siapa sih? Masih lama ya? Apa sih kok jadi membayangkan apa sih? Subuh-subuh udah bangun. Olahraga enak nih kayaknya. Astagfirullahaladzim. Neng! Itu cucu yang Neng ngapain? Ikutan. Masih subuh ini. Dot, kenapa jatuh? Gagal atuh. Udah enggak sah ya. Bukan habis dimakan soalnya. Iya, Pak RT. Lah, kok jatuh? Ah, si Dot nih gagal atuh ya kalau gitu enggak sah ya. Iya, itu Pak RT. Ih, Kak Dot, kok malah dibuang sih? Aduh, sini dulu deh. Ayo ikut aku. Ih, Kak Dot mau kemana? Jadi si nenek yang juara satu ya, Pak Badat ya? Gimana? Gimana ya? Iya sih, tapi itu kerupuknya aja belum dimakan sama sekali. Iya kok, lama banget sih ini. Lanjutin. Gini aja. Sebagai syarat aja, tunggu aja sampai kerupuknya dimakan. Gimana Pak RT? Iya benar, walaupun sedikit gak apa-apa, tetap juara satu kok si nenek. Oh ya gitu aja ya. Ayo nih, semangat nih. Dikit lagi itu, udah gak ada saingan. Lanjutin aja makannya, sampai dapat ya walaupun sedikit. Tinggal dikit doang udah, juara satu nenek mah. Susah bener dari tadi ya. Tadi gampang ya, kan sekarang susah. Oh, begitu. Iya, ngerti ya sayang. Iya, ngerti aku. Syukur kalau ngerti. Ya udah kalau gitu. Keren. Nah ini cucunya yang tadi pemulung. Ayo nih, dikit lagi nih. Ayo nih, dikit lagi nih. Ayo nih. Alhamdulillah. Hah, kenapa? Ayo nek, gigit nek. Alah lepas giginya guys. Oke guys, jadi segitu aja video harus aku kali. Semoga kalian suka sama video resennya. Jangan lupa buat subscribe untuk animasi dan tulisannya biar makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga buat subscribe aku dan support aku terus juga ya. Terima kasih sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.